Sudah Mbak Siva? Dapat apa Mbak Siva? Daun. Daun. Fungsi daun untuk apa Mbak? Fungsi daun sebagai tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, proses fotosintesis. Apa fotosintesis? Fotosintesis itu apa? Memasak apa? Makanan pada apa? Dan daun. Mbak Widi sudah dapat apa bagian tumbuhan? Belum, yang mau dibuat apa dulu? Batang. Batang, ya. Fungsi batang untuk apa? Ya, fungsi batang untuk apa tadi? Tumbuhan daun. Ya, untuk tempat tumbuhnya daun. Apalagi? Tempat tumbuhnya? Ya, terus? Katanya pertumbuhan. Iya, tempat tumbuh bagus. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Dibantu. Nah, Mbak Jihan sudah dapat berapa? Loh, bagian tumbuhan apa yang mau dibuat dulu Mbak Jihan? Enggak kira apa? Nanti Mbak mau buat apa dulu? Akar. Ya? Akar. Nggih. Fungsi akar untuk apa? Ya, Mas Rizky, akar fungsinya untuk apa tadi? Nah, mengokohkan apa, Mas? Mengokohkan tumbuhan. Apalagi? Satu lagi. Menyerap air dari dalam tanah. Ya, gitu. Lanjut dibantu ya. Ye. Mas Siva, sudah dapat berapa? Dua. Apa saja, Mbak? Satu apa? Daun dan bunga. Iya, dilanjutkan ya. Dibantu yang lain. Yuk. Ya. Sudah selesai? Okay.
tanah. Daun, Mas, kasih buah daun, ya kan? Ya? Fungsinya? Hai, warna aku dulu hijau, aku bisa menemukan sinar sedang apa?
Ya, untuk proses apa, Mbak? Fotosintesis. Tepuk tangan. Mas Rizky, sebagai apa, Mas? Akar. Iya. Aku akar. Aku bisa mengapakan tumbuhan dan aku juga bisa menyetap yang air. Iya, bagus. Tepuk tangan. Satu lagi. Mas Andy? Iya. Iya, aku juga bisa melindungi biji. Iya, pintar, tepuk tangan semuanya. Silahkan duduk, duduk lagi. Kembali ke tempat duduk. Ya, kita bareng-bareng menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuh. Siap ya, tewaga. Yang lebar lagi ya, agak